Pembantu perawatan kesihatan didakwa di Mahkamah Session atas 16 pertuduhan menipu dan memperdaya melalui tawaran pelaburan emas tidak wujud kepada seorang wanita membabitkan kerugian RM61,050 antara 25 November hingga 21 Disember tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Nur Fatin Natasha Abdullah, 28 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM16,000 untuk kesemua pertuduhan dengan seorang penjamin. Mahkamah juga menetapkan 18 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes tertuduh membayar jumlah jaminan berkenaan. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Jom. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.